Halo everybody, this is Nasha.com dan hari ini aku mau review salah satu produk yang baru aja launching di Indonesia dan dibawa langsung oleh The Face Shop Indonesia. Apakah itu? Yaitu Oil Control Water Cushion. Oil Control Water Cushion ini ada dua warna, yaitu Natural Beige dan juga Apricot Beige. Nah, Apricot Beige itu lebih putih atau lebih terang. Nah, yang warnanya Natural Beige ini lebih warna Indonesia banget. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya enggak terlalu pucet kayak gitu. Nah, aku lagi pakai yang warnanya Natural Beige. Kalau kamu mau tahu, mukaku ini NC20 di MAC. Harganya Rp360.000 tanpa review. Jadi mengandung SPF 50+ dan juga PA Triple Plus. Dan dia mempunyai teknologi yaitu microfoam yang akan tetap menjaga kesegaran dari si formula cushionnya. Oil Control Water Cushion ini base-nya adalah water atau air. Cocok banget buat kamu yang skin type-nya itu adalah oily. Kenapa? Karena jadi kalau misalnya base-nya adalah water, dia nggak akan bikin kamu makin oily. Itu logikanya, ngerti kan? Jadi si Oil Control Water Cushion ini cocok banget buat summer dan juga kondisi cuaca Indonesia. Yaitu suka panas tiba-tiba, terus jadi tiba-tiba ding, tiba-tiba panas, tiba-tiba ding, tiba-tiba panas, ding. Packagingnya walaupun bulky masih cukup ringan dan bisa dibawa-bawa. Ada plastik lidnya yang memisahkan antara cushion dan juga sponge-nya. Tekstur ringan dan cushion ini finishnya adalah semi matte, jadi nggak begitu dewy di kulit kamu. Cocok banget buat kamu yang punya masalah dengan oily skin. So far sih sampai sekarang cushion ini berhasil bikin wajah aku jadi terlihat lebih cerah. Tapi satu yang menjadi kekurangan dari cushion ini adalah masih belum begitu tahan untuk aktivitasku yang kebanyakan di outdoor dan selalu berkeringat. Tapi sih cushion ini bisa digunakan untuk touch up tanpa membuat wajah kamu menjadi kelihatan cakey. Untuk full reviewnya bisa langsung main ke blogku di blusherdoublespot.com. Dan jangan lupa untuk like video ini jika membantu dan subscribe untuk video-videoku selanjutnya. Bye!